Begitulah pertemuan dan perpisahan kami dengan insan-insan yang diraihkan justru dengan kudrah dan iradahmu. Kami ingin merangkapkan ucapan terima kasih kepada pihak majlis kerana memberi kesempatan kepada saya, Muhammad Iqdan Hafiz bin Aziz Rafani, untuk menyampaikan ucapan bagi mewakili murid-murid di sekitar Taman 21. Hadirin sekalian, bagaimana yang kita maklum, majlis ini merupakan majlis persaudaraan Puan Syamsiah binti Abdul Kadir dan Puan Nur Alam binti Baharul. Mereka ialah guru yang amat berpengalaman di sekolah ini. Ya, terima kasih atas tuan penghormatan ini ya, untuk saya ucapkan kepada dalam majlis melahirkan kesalahan Puan Syamsiah binti Baharul. Kali itu kan saya baru tahun yang ketiga hari ini. Jadi kaki sempatan saya sebagai pengurusi pihak guru dan kaki kanan, jadi saya mewakili guru yang mereka amat sayangi. Sebenarnya Puan Syamsiah dan juga Puan Nur Azhar adalah guru bahasa Inggeris di sekolah ini. Mereka mengajar tahap satu. Jadi banyak komitmen yang mereka berikan untuk dan dalam kepada dan murid memang banyak di sekolah ini. Jadi mereka amat prihatin dan juga penyayang kepada anak-anak. Jadi tak heran kalau masa hari guru, mereka antara orang yang banyak menerima hadiah berbagai dengan Bungsong. Bungsong orang tak suka sebab karang. Lagipun Bungsong yang mengajar tahap 2. Jadi kepada anak didik, saya rasa mereka dah buat majlis lebih dahulu dengan dua orang guru ini dan juga lima orang guru yang bertukar. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pada bulan ini ya, kami telah kehilangan sebanyak 7 orang guru, 2 pergi kerana berkecil. Adalah sekolah, ahlak dan juga disiplin. Ya, kalau kamu pandai macam mana pun, kalau kamu tak jaga ahlak, kamu tak jaga disiplin, kamu tak jaga sekolah, kamu tak kaji mana, betul tak? Ya, so cikgu minta kamu jaga 3 perkara tu, walau di mana saja, sama ada di rumah, di sekolah dan apabila kamu besar besok, apabila kamu bekerja pun salah dan tidak bagus masa mendidik dan bekerja. Dan cikgu harapkan ilmu yang cikgu curahkan dalam kerja. Terbangkan anak-anak yang berdaya di dalam pelajaran dan seterusnya berdaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kami kata hidup menyampaikan perangkat penduduk. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba mengumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa dalam. Terima kasih. Apa sih bu sih ada?